Tamu-tamu sekali meroyak kaku dulu menangis goyak korek. Ni mungkin goyak korek kata bila manusia tak boleh nak terus sesak, baru mencari orang nak suruh maya ajak. Jalan dah tu, tak boleh nak pergi dah tu. Patutnya mu sendiri malah tu nak ayat we. Dah mu musibah, mu ada masalah dan bagainya. Ha nak minta tolong manusia lain, kukuk berkat doa dia tu, tidak jadi masalah. Tetapi soalnya sekarang ni, mu sendiri tu, ada dah usalli sunnatal hajati raka'ata ini lillahi ta'ala. Mapa mu tak minta sendiri? Pasal mu berasa, tak drama, mu berasa mu jauh, mu berasa mu Tuhan tak kenal, mu berasa mu Tuhan tidak makmur, mu berasa gitu. Dia mau, kita lo minta umur dia. Kalau mau dia minta, dia tak berwi, soh dia tak berwi. Dia tak apa kenal mu. Nak gitu, dia mau kan, pagi petang siang malam, duduk rumah, tak okey. Dia mau, nak bagi surat ke dia. Dia mau bagi, nampak sungguh sikit. Biar dia kenal dia mau apa ke ni. Payah, dia tak pernah kawal. Lama dia tak boleh tanya apa ke ni, gitu malu kawal. Manusia gitu kan. Manusia gitu. Betul kita tahu kita jauh dengan Allah Ta'ala. Pasal yang step yang pertama tu mu tidak mengabdikan dirimu kepada aku. Mu tak selesai dengan aku. Apabila ada kerja pak mu nak minta dengan aku. Kalau manusia pun orang mari, ni hak siapa dia ni? Hak sianu-sianu. Hak duk mana eh? Oh dia kerja ke dia? Anak dia apa ke? Dah ke mana dia ni? Ya lah kau. Nampak? Ya lah kau dia ni. Dah orang pun tak kenal lah mana kau. Hak je bawa. Dah demo tak kenal. Tak ada. Nak gitu. Tak tepi. Nabi Muhammad SAW selawat ke Nabi pun tak. Nak ya. Macam mana Nabi nak ngaku umat? Lepas tu nak suruh Nabi introduce kita. Nak suruh Nabi syufa'at kita. Nak suruh Nabi rahmat ke kita. Mu nama Nabi pun tak tahulah kuana ke apa. Selawat pun tak. Sudah tentulah. Sebab tu mu berasa tak apa yakin mu minta tu. Sedekah akulah tepat. Tak apa. Aku tahulah. Minta lah dengan aku. Tapi jangan sombong lah. Dah minta dengan aku, jangan sombong. Minta maaf ya Allah. Ampunlah ya Allah. Kalau kira-kira ya Allah, aku ni tidak layak ya Allah. Aku banyak dosa. Aku banyak silap. Aku banyak salah ya Allah. Aku bergelombang dengan dosa ya Allah. Tapi tak ada lah tempat hak aku boleh minta tolong melainkanmu ya Allah. Tak ada lah ya Allah. Engkau lah yang maha segala-galanya. Aku mengaku ya Allah kesilapan aku. Mari menun, nunduk, menyembah. Nak ya, bangun malam-malam, jerit antara kita, royak sungguh ke Allah Ta'ala. Nak ya. Allah Ta'ala maha segala-galanya, walaupun mu buih di laut, nak ya, widosomu, aku boleh dilip belakang. Mu kata aku belakang. Innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Aku lewat belakang. Entah sama lu kan dengan aku. Minta kan dengan aku. Yakinlah sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan semua. Lepas esok lepas Jumaat, mau nak panggil orang, mari tolong semuanya hajat juga. Sekit tak apa. Tapi malam tu, mu kena gomong sendiri dulu. Mu kena gomong sendiri dulu. Mu sebagai bapak, mu sebagai seorang ibu, semaya dulu nak ayat we. Sebelum nak panggil tok lebah mari. Bapa, pasal anak pergi. Mu sendiri yang hak milik mu teluk anak mu tu, mu kena ayat sendiri. Ya Allah ya Tuhanku, sialah kat aku ya Allah. Aku mengandung 9 bulan ya Allah antara hidup dan mati. Memang sila aku ya Allah dalam mendidik dia. Memang sila aku ya Allah yang mendidik dia. Aku jahil, aku bodoh, ya Allah. Aku tidak mampu mendidik anak aku, ya Allah. Dengan kejahilan aku, dengan kebodohan aku. Maka sebab itulah anak aku jadi gitu. Tanpa pertolonganmu, ya Allah, siapa lagi?
Tolonglah ya Allah. Ibu, 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 ibu yang minta doa. Amo tidak ustazah. Amo tidak ngaji sekolah harap. Amo tidak warok. Amo tidak semayalah sejak pada akhir balik siapa ketua Allah ni dak. Amo tahulah kesilapan kekurangan amo ustaz. Tak apa. Pasal pangkat ibu itu Allah Taala bagi. Doa ibu tidak ada ijab. Gunakanlah keistimewaan anugerah Allah Taala bagi kepada manusia yang bernama ibu. Malam tu bangun ada tangan. Royak ke Allah Taala. Dalam masa yang sama disokong oleh manusia yang bernama bapa. Esok kita pakak, kita panggil orang masjid lah. Kita buat makan sikit, pakak-pakak mari semaya ajak biar dia minta selamat berlaku. Lain tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan kita sendiri tu. Kita suruh orang lain tolong minta. Minta maaf lah dah. Orang tolong minta setara mana. Kesungguhan dia, komitmen dia setara mana? Beza tak dengan kita? Walaupun kita kata dua patah kata, ya Allah ya Tuhan ku tolonglah ya Allah. Pahala lain kita tak pandai nak susung, nak susung tak pandai. Tetapi bisikan hatimu tu ibu, aku maha mendengar. Mu bangun malam orang lain tidur belaka. Bapa, kerana mu nak bangun merayu pada aku nak suruh pergi 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 pergi. Mu minta tolong aku lah. Minta tolong aku. Yang ketiga, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan penumpuan punca rezeki melainkan Allah. Mu kena ingat kata, bukan hak mu, bukan kerana mu. Mu lupa. Punca rezeki aku, aku ya razaq, yang memberi rezeki kamu. Bermula daripada aku bagi rezeki kamu, rezeki sihat. Aku bagi rezeki kepada mu, mu bangun daripada tidur, daripada mati, aku hidup muklik. Aku bagi rezeki kepadamu akal. Mu boleh berfikir. Aku bagi rezeki kepada kamu tenaga. Aku bagi rezeki kepada kamu bagai-bagai. Hak mu nampak rezeki, bila boleh gaji, boleh berhipiti. Sebab itu mu berasa mu. Sebab itu mu nyaya. Sebab itu mu kedeku. Sebab itu mu ngira. Kerana mu berasa hakmu, mu tak jujur cerita, sebenarnya ada punca dia, ya Razak yang memberi rezeki. Cuba mu bayarkan, kalau aku datangkan musibah kamu, aku tidak beri mu sihat. Sehari tak apa mu MC, seminggu tak apa, sebulan tak apa, siapa satu perikat, medical box. Orang kerja tahu. Mana pandamu? Mana CJmu? Mana ceritimu? Bila siapa-siapa perikat medical box. Dinasihat tak berhenti. Muntah oleh buat kerja dia. Baru rasa. Barulah nyusah cari terlebar nak semaya hajat. Barulah nyusah cari orang baca Yasin. Barulah nyusah suruh orang doa. Baru mu berasa. Aku yang maha memberi rezeki kamu. Sebenarnya muslimin muslimat, Allah Ta'ala bagi rezeki kita sebagai ujian. Tapi kita lihat hak manis saja. Tak kena lagu dia akan jadi racun. Kena bawa dia akan jadi madu. Rezeki yang Allah Ta'ala beri piti mah harta kita ni, kalau kepada bawa dia akan jadi madu. Tak kena bawa dia akan jadi racun. Mana istilahnya? Anak dan harta menjadi fitnah. Tapi mu terlupa, mu hanyut, terlena. Bila aku bui piti kamu, mu terlupa, mu berasa hakmu.
sehinggakan untuk membangunkan rumah aku, untuk memakmurkan majlis-majlis ilmu agama aku, untuk sesuatu untuk agama aku mun tak sanggup untuk berkorban siapa gitu sekali. Bapa, karena mun tak jijik bahawasanya segala-galanya aku. Bila aku datangkan musibah, barulah mulutmu keceklah. Allah, 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 Allah. Orang pakai kata gabiah, dulu senang dia tu. Kaya dia tu. Peti banyak dia tu. Tengok Allah Ta'ala tunjuk. Tak ada dua lekuk. Lah ni kita tengok. Jangan main-main. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Tidak ada tempat punca rezeki melainkan aku. Dah mu tahu dah lagu tu mana tempat punca rezeki aku? Iaitu bermula rezeki aku, rahmat aku di masjid, di masjid, di masjid. Celik mata pagi memarilah rumah aku. Memohon segala-galanya daripada aku. Sudah mu bermohon dengan aku, silakan. Fantashiru fil ard, bertaburalah kamu di muka bumi, urusan gapo dia? Cikgu, pegawai, cari makan dengan nego, mungkin kerja boroh, kerja nyapu, whatever gapo dia semua pun. Gilah fantashiru fil ard. Tapi mulakan kehidupanmu, aku ya Razzaq di rumah aku. Memperhambakan diri dengan aku, memohon dengan aku pertolongan dan meminta rezeki, minta rezeki dengan aku. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah. Ya Allah, ya Tuhanku, perluaskanlah rezeki aku, ya Allah. Khabar-khabar hari ini, tak fikir nak yakwi. Jual hari ini boleh sampai 300-400. Skala paling terik sekali 80 ke 100 hiyah. Rezeki makmu hari ini. Allah, semua bagai dagangnya kita laku-laku. Betulnya ada bah ekspres tu berhenti. Hak sebut itu mampu kata. Betulnya. Oh, kalau aku tu biar mampu sokmu tak apa. Allah Ta'ala nak beri rezeki, cara dia mudah kita. Pun dia mampu bah. Nak pergi cari kedai jauh. Ada kedai kita. Kenapa? Cara. Wariskan wasi'ah. Memperluahkanlah rezeki aku, ya Allah. Aku peceh dengan gerik-gerik yang lebar bawah. Tapi pendapatan aku tiap-tiap bulan, supaya orang peceh gerik 54, gerik 58. Gerik jusasi. Apa? Anak tu 500, anak ni 300, anak tu 400, anak tu 200. Capuk-capuk-capuk boleh dekat 4-5 ribu. Kerja ke dia yang masa kerja dulu? Loklah. Pung pecing pakai ke dia. Kereta ke dia lah ni hebat. BMW? Tak hebat. Kia Sportage tu, tu di luar. No, ya hak kereta lah baru nampak hebat. Kerja dulu tu kerja ke dia? Tukar sapu ya. Nampak tu. Boleh bayarlah pecing berapa sih? Tapi dia punya hidup nak yakwi. Allahu Rabbi ya Karim. Wariskan wasiat. Orang pun kecek. Padah dia. Jemaah sama. Waktu rezeki dia murah. Jemaah sama dia. Nak yakwi. Wa amalan mutakabbala. Supaya Allah Ta'ala terima segala urusan-urusan kita. Urusan amal ibadat terutama sekali. Urusan berkeluarga, urusan kira-cara, urusan bermasyarakat. Supaya Allah Ta'ala terima dan menjadikan pahala dengan urusan-urusan itu. Langsunglah orang kata, kerja itu satu ibadat. Tuan-tuan. Dan yang akhir sekali, dia kata, tidak ada Tuhan, tidak ada tempat punca hukum, melainkan hukum Allah Ta'ala. Sebab itu memberkata asyhadu an la ilaha illallah. Ilah di situ ialah tidak ada punca hukum melainkan hukum Allah. Cara bahasa duduk rumah aku, kaedah dia mukna turut cara bahasa duduk rumah aku. Kerana dunia ini adalah dunia milik aku. Aku yang ampunya. Maliki yaumiddin. Aku raja. Aku aja.
Kalau ibarat ni rumah kita, orang mari duduk rumah kita, kena turut undang-undang rumah kita. Supaya cerita Piramli tu kan, undang-undang rumah kita, tengok saja bau dia. Tak ingat? Ama dak kan? Belaluk gitu, cium, cium. Turut lah. Dia kata undang-undang rumah dia cium. Kita dah buat cara rumah kita. Ah, tak kena tu undang-undang rumah dia. Gapa lagi tu. Dah akak-akak nak makan. Muak-muak makan. Ni hamba ketiga. Tentu dia panggil polis. Halo? Bomba? Bomba dia panggil. Suruh main sembuh. Ni orang gila. Kita gitu juga. Duduk atas muka bumi Allah Ta'ala. Kita nak buat cara keadaan kita. Nak buat style kita. Daya. Kita nak semayah-semayah. Tak sesuayah tak apa. Kita nak ngaji-ngaji, tak saya ngaji tak apa. Dia mau nak mana kau? Kau tak main masjid. Nak mana? Dia mau nak mana? Botimin. Berapa sen kau hilang ni? Kelak timin. Bo jadi timin. Cik nak samin. Berapa begini. Kubur masing-masing timin. Tak apa timin. Tak saya tanya yang buat pun. Kamu boleh cari orang lain. Oh iya, 3,000. 3,000 orang tani. Terima tak saya mari semayang dengan banyak mah apa? Oh Allah, ramah lagi terlebih lain. Kamu beri. So takbir 500. 4 takbir 1,000. 2,000. Oh begini, Allah, Allah. Okey, tak ada. Dia mahu tak saya, buat masjid tak sadar agak. Kadang-kadang tak saya pergi semayang ajak rumah apa? Amo boleh cari orang lain lagi. Tak email kapal lain. Lama amo royak. Dua pupu amo ada jadi tak email kapal ni. Amo telefon yang mai ajak rumah Pak Sus. Bekebuk mari. Nak klik pun amo wis apa. Kebar gitu mo. Balik-balik balik rupanya munggu lain. Menyopo anak saudara. Napa? Sambung, sambung. Mu nak buat cara mu. Mu nak mari-mari, minta saya ngaji, mu nak cakap Allahu Rabbi yak. Itu benar-benar asas, benar-benar lain lagi. Kalau mu nak turut selera bapak mu, inilah kaki lah ke atas, kepala lah ke bawah.